Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam jalan kehidupan. Nah, ini teman-teman ada, ini hari Rabu, ada yang puasa hari keempat, ada yang puasa hari kelima. Itu terserah teman-teman, yang penting kalau bisa ya puasa. Nah, ini siang-siang ini kita mau kirim unitnya ini, Gen 5 lagi teman-teman. Kita kirim ke Makassar. Kirim ke Makassar, tujuannya kita kirim ke Makassar via Surabaya. Jadi ini nanti berangkat dari Jogja, nanti masuk kapal Surabaya. Ini Gen 5, muka Gen 5 pakai warna Silverstone Innovaribbon. Nah ini buka Yaris Gen 5. Oke, terus sudah kelihatan teman-teman ya dari luar ya. Ini kita video dari situ aja. Ini yang berbeda daripada yang sebelumnya, ini ada sudah pakai sunroof teman-teman. Beda dengan sebelumnya. Ini sudah pakai moonroof. Ini sini ikut aja. Nah, sini masuk aja. Sudah pakai moonroof teman-teman ini. Kelihatan ya? Ini pakai masuk aja enggak apa? Kalau enggak kelihatan. Kelihatan ya? Nah, ini dibuat gini, ini moonroofnya. Jadi kelihatan kayak ori nih. Pas coba lihat ini sininya nih, kerapiannya. Rapi sekali ya teman-teman ya. Kelihatan di sini ya? Rapi sekali ini, kayak gini nih. Nah, kayak ori ya, benar-benar kayak ori ya. Terus kita nyalain ini udah pakai start stop engine, kelihatan ya? Udah pakai start stop engine. Terus kita nyalain dulu. Kita buka dari sininya. Kita lihat. Nah. Kan ini bisa full. Nah. Kita bisa lihat dari atas. Nah. Karena boleh fungsi dari kalau misalnya pakai moonroof itu teman-teman, itu kita bisa keluar. Jadi kalau misalnya kita sunroof yang cuma naik sedikit gitu, kita nggak bisa keluar kayak gini teman-teman. Jadi kalau pakai gini kita bisa konvoy, atau kalau mau ini bentar lagi pemilihan boleh, kalau mau pakai pasang moonroof kayak gini cocok sekali. Jadi biasanya buat seperti ini ya. Nah, gitu teman-teman, santai aja ya kita reviewnya ya. Soalnya gini, yang mau mobil apa aja bisa dipasang seperti ini, nanti ukurannya menyesuaikan dan juga modelnya menyesuaikan. Intinya seperti ini. Mau yang Sonata bisa, Etios pun bahkan bisa, Cerato, terus Jogja juga, apa aja bisa, Excel 3 juga pasang. Gitu ya teman-teman. Ini kita tutup aja, tidak kelihatan terlalu terang. Nah, ini kalau tilt itu seperti ini. Kalau tadi buka full, ini tilt. Tilt itu buka sedikit kayak gini. Oke ya, kelihatan ya. Buka sedikit ya. Nah, kita tutup lagi. Nah. Oke. Okay. Itu aja terus ini, dekat-dekat. Ini udah pakai start stop engine tadi udah. Ini udah pakai setirnya punya Yaris. Punya Vios yang G, Vios G. Udah pakai ada tombol-tombolnya kayak gini. Ini dia itu. Ini kita matiin aja. Nah, itu aja teman-teman mungkin yang bisa disampaikan pada mobil kali ini. Kuncinya seperti ini modelnya, yang model Fortuner ya. Tentunya ada pakai power window. Oke. Okay. Oh iya, velgnya ini mahal teman-teman. Velgnya ini velgnya Yaris, yang tahun sekarang juga. Velgnya Yaris.
sedikit sampingnya pakai drive 68, belakang pakai DRG, terus atas pakai Factel. Udah pasti udah pakai emblem bias dan DRG. Oke, talang air udah kepasang, lampu kolong udah lengkap lah mobil ini termasuk. Kita ke depan lagi. Oke, mungkin untuk unit yang ini seperti itu aja teman-teman. Yang mau pesen boleh, pengerjaan setelah lebaran kita masih ada bahan gen 3, kita masih ada ready 4 unit, silahkan yang mau masuk pesen pertama, pengerjaan setelah lebaran. Oke, itu saja. Kalau mau lihat unit ready kita yang lain, boleh. Unit ready kita ini ada di Hyundai Sonata tahun 2012. Hyundai Sonata tahun 2012. Ini ya teman-teman ya. Ini unit ready dari sini aja. Biar kelihatan jelas. Nah. Oke. Okay. Sudah? Sudah. Ini ready tahun 2012 plat hitam. Oke, terus ini juga ready. Ini mau hanya ready teman-teman. 2014 plat hitam. 2014 plat hitam. Ini ready. Ini bahan berbet ini. Boleh nanti yang mau pesen bahan berbet dijadikan. Ini untuk paket upgrade nanti boleh. Paket upgrade tentu. Kalau pesannya dari sekarang kita belum naik teman-teman. Belum naik ke 79 itu harga 79. Ini juga plat hitam, pajaknya hidup baru. Gitu. Oke. Itu teman-teman. Ada juga Etios Gen 2. Ini Gen 2 ini ready. Gen 2 ini ready. Nanti kita yang mau pembelian silahkan pesan, nanti kita kasih nomor admin marketing. Jadi kita cuma punya dua nomor, yang satu nomor Tri, yang satu nomor Telkomsel. Dua itu aja yang kita pakai. Terima kasih, kurang dalam biasa mohon maaf. Bila itu Afiq Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.